guys, welcome to VOA Entertainment Update, your one-stop shop for everything pop. Langsung aja kita ke pop news pertama, karena untuk pertama kalinya, penyanyi Indonesia Afgan akan tampil di kota New York dan Los Angeles. Pelantun bukan cinta biasa ini akan bertemu dengan fans diaspora Indonesia di Amerika Serikat. Penyanyi pop dan R&B legendaris Indonesia, Afgan Syahreza, atau biasa dipanggil Afgan, akan tampil perdana di Amerika Serikat. Dengan konsep intimate show, penampilan di New York dan Los Angeles pada tanggal 15 dan 16 Februari ini, konser ini bertujuan untuk mempromosikan album terbaru berbahasa Inggris pertamanya, Wallflower. Penampilan Afgan pasti akan menjadi obat rindu, rasa kangen untuk para fans diaspora Indonesia di Amerika Serikat. Tapi kalau itu nggak cukup, jangan khawatir guys, karena band Indie Rock Reality Club juga akan tur di sini. Untuk pertama kalinya, band Indie Rock asal Jakarta, Reality Club bakal tampil di 9 kota kawasan di Kanada dan Amerika Serikat, termasuk Seattle, San Francisco, Los Angeles, Chicago, Toronto, dan New York. Dalam tur bertajuk North America Tour 2024 ini, yang berlangsung dari 3 sampai 24 Maret 2024, band ini juga akan konser di Festival South by Southwest di Austin, Texas. Award season is finally here, dan the Academy Awards baru saja mengumumkan daftar nominasi Oscars 2024. Setiap tahun pasti ada kontroversi ya deh. So who got snubbed? Dan siapa yang beruntung tahun ini? Walaupun film Barbie mendapat pemasukan lebih dari 1,4 miliar dolar sebagai rekor box office terbesar dengan sutradara perempuan, beberapa sinias utama di belakang film ini gagal meraih nominasi, termasuk sang sutradara Greta Gerwig dan Margot Robbie yang tidak masuk nominasi aktris terbaik. Bukan kejutan ketika film blockbuster Oppenheimer meraih nominasi film terbaik ditambah 12 kategori lainnya. Tetapi, aktor Irlandia pemeran utama, Cillian Murphy, tidak akan bersaing dengan Leonardo DiCaprio yang gagal masuk nominasi untuk kategori aktor terbaik atas perannya di film Killer of the Flower Moon. Oscars tahun ini membuka peluang bagi para sinias yang baru pertama kalinya masuk nominasi Academy Awards. Coleman Domingo. Salah satu nama yang mendapat sambutan hangat adalah aktor pemeran film Rustin, Coleman Domingo, dan Lily Gladstone sebagai aktris berdarah suku asli Amerika pertama yang masuk nominasi kategori aktris terbaik. The fact that 10 of the 20 Oscar nominees for acting have never been nominated before will make it more exciting on the red carpet come Oscar Sunday. So guys, mau tahu bagaimana konser Afgan, Reality Club, dan juga Oscar selanjutnya? We will have them all. Sekian dulu dari VOA Entertainment Update. Saya Gandhira Pratama dari VOA Studio di Washington DC. I'll see you guys next time.